guys, welcome back. So hari ini guys, akhirnya setelah 1 minggu kita menunggu, gua review juga DX Ultra Medal Set EX03. Ini adalah Ultra Medal Set terkeren yang pernah gua review guys, kayaknya sih ya. Soalnya guys, isinya itu Ultraman yang gila-gila semua ya. Kalau kalian gak percaya, buktikan sendiri. Kita akan langsung aja lihat ke barangnya. Tapi sebelum itu, buat kalian semua yang belum kasih like video ini, kasih like dulu dan di subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe, karena dengan subscribe kalian gak akan pernah ketinggalan kalau misalnya gua upload. Makanya guys, di subscribe ya, jangan lupa. Dan kita akan langsung saja ke meja review. Ini gak bakal gua lempar, soalnya sayang kalau dilempar guys ya. Langsung aja guys, let's go. Dan baiklah guys, ini dia untuk DX Ultra Medal Set EX03. Di set ini kita punya Ultraman yang sangat kuat dan rata-rata merupakan fusion dari 2 atau lebih Ultraman. Kita punya 6 medal di sini. Yang pertama kita punya Giga Victory, lalu Ultraman X, Beta Super Armor, Ultraman Orb Trinity, Ultraman Jet Ultimate Final, Ultraman Grubu, dan Ultraman Rega, Ultraman terkuat sepanjang sejarah. Kalian juga bisa lihat mereka di sini guys ya tuh. Di belakangnya seperti ini. Dan guys, kebetulan ini masih segel, jadi kita akan langsung aja buka guys ya. Sekarang ini tinggal kita slide aja dan dia bakal langsung terbuka guys ya. Langsung turun mereka. Mereka udah gak sabar buat di review guys. Warnanya biru medalnya guys ya. Wow. Baiklah guys, yang pertama kita punya Ultraman Ginga Victory. Ini merupakan campuran atau fusion dari Ultraman Ginga dan Ultraman Victory. Tentu saja kita bisa lihat sendiri tampangnya itu keren banget ya. Dia itu memiliki aksen warna merah dan warna biru di sana. Kayaknya sih rata-rata Ultraman yang kuat-kuat itu warnanya seperti itu semua ya. Warna merah sama warna biru tuh harus hadir seenggaknya guys. Dan kita bisa lihat di belakang sini, ini merupakan Ultra Medal yang lebih kuat lagi sepertinya ya. Kita belum pernah mendapatkan Ultra Medal dengan tipe seperti ini. Kalau misalnya kalian gak percaya, gue bakal buktikan, kita lihat. Nah guys, jadi ini adalah tipe-tipe dari Ultra Medal ya. Yang pertama kita punya yang biasa, lalu di sini yang warna emas kita punya Delta Rise Medal. Di sini ada Kaiju Medal, ini ada New Generation Medal, dan di sini ada Medal Ijo yang isinya itu kayak Ultra Brothers yang pakai cape. Wah, ini sih bener-bener keren banget guys. Sumpah warnanya itu, catnya ini kelihatan beda gitu guys, kelihatan lebih shiny gitu dibandingkan dengan yang warna merah. Yang kedua kita punya Ultraman X Beta Spark Armor. Jadi ini adalah kekuatan dari Ultraman Exit X dan dia memakai armor Beta Spark. Kenapa dia disebut Beta Spark guys? Karena kalau misalnya kalian lihat di pundaknya ya, di sini kita punya kayak spark lens gitu. Sayangnya kita nggak bisa lihat pundaknya yang satunya lagi. Dan nama Beta Spark sendiri diambil dari Beta Capsule. Beta Capsule itu merupakan alat berubahnya Ultraman Ba dan Spark Lens, alat berubahnya Ultraman 3. Jadinya kalau misalnya kita gabungkan jadi Beta Spark. Dan karena ini merupakan Zira, jadinya Beta Spark Armor. Para pelanggan setia Kalzepanya pastinya sudah tidak asing lagi dengan Ultraman ini, walaupun kalian gak ngerti amat sama Ultraman. Kita punya Ultraman Orb Trinity. Jadi ini merupakan gabungan dari kekuatan 3 Ultraman, yaitu Ultraman Victory, Ultraman Ginga, dan Ultraman X. Ketiga kekuatan Ultraman tersebut dikombinasikan dengan kekuatan Ultraman Orb, sehingga ia menghasilkan form ini. Sekarang yang keempat, kita punya form terkuat dari Ultraman Jet, yaitu Ultraman Jet Ultimate Final. Jadi form ini dinobatkan sebagai form terkuat Ultraman Jet tentu saja. Ultraman Jet menggunakan Evolution Capsule dan Giga Finalizer untuk mengakses kekuatan dari form ini. Lalu di sini kita punya Ultraman Grubu. Jadi dia ini merupakan fusion dari 3 Ultraman sekaligus, 3 Ultraman bersaudara. Nggak Ultraman sih, tapi 2 Ultraman dan 1 Ultra Woman ya. Dia ini merupakan gabungan dari Ultraman Rosso, Ultraman Blue, dan Ultra Woman Grigio guys. Bisa dilihat dilambangkan dari warna kepalanya ya, ada merah, ada biru dan ada orange di situ. Belakangnya seperti ini, sama. Semua sama guys belakangnya. Dan yang terakhir guys, kita punya Ultraman terkuat sepanjang sejarah. Kita punya di sini Ultraman Rega. Jadi dia ini merupakan gabungan dari 11 New Generation Heroes sekaligus. Kuat tentu saja, sangat kuat.
Masa gabungan 11 Ultraman gak bisa mengalahkan kejahatan? Masa gak dibilang sebagai kekuatan terbesar sepanjang sejarah gitu? Ya gile aja guys ya. Gak masuk akal kalau dia gak kuat. Sekarang guys, kita akan cobain suaranya satu persatu di Z-Riser. Yang pertama kita punya Ginga Victory. Kalian bisa dengarkan suara Rise dari Ultraman Ginga Victory yang sangat khas itu. Dan sekarang kita akan langsung aja ke finishernya. Yang kedua, kita punya X Battle Sport Armor. Langsung aja. Sayangnya speakernya agak pecah gitu guys ya. Gue gak tahu di kamera ini bisa nangkep suaranya apa enggak. Tapi kalau misalnya kalian dengarkan secara langsung guys kayak gue, kalian pasti bisa mengenali suara berubah dari si Ultraman Exit X Beta Spark Armor ini. Suaranya itu bener-bener gimana ya? Gue udah bertahun-tahun denger itu di semua DX Ultraman. Familiar banget gitu suaranya. Dan sekarang kita akan ke finishernya. Sekarang kita punya Ultraman Orb Trinity. Orb Trinity. Dan sekarang untuk finishernya. Sekarang yang keempat kita punya Ultraman Jeet Ultimate Final. Wah gila sih, keren banget ya. Suara dari Giga Finalizer aja dimasukin ke DX ini guys. Gue bingung ya, DX ini tuh suaranya banyak banget. Dan untungnya suara-suara ya final form Ultraman gini dimasukin juga guys. Dimasukin secara hormat dan secara lengkap gitu. Gak kayak kemarin. Aduh ini Baiklah sekarang kita ke finishernya. Thank you.
kita ke Ultraman Groob. Groob! Suaranya kayak gitu loh guys. Bahkan suaranya Groob aja ada ya. Gokil guys, gokil. Sekarang kita tes finishernya apakah ada juga. Groob. Mantap guys. Gokil banget ini Z-Tracer ya. Yang terakhir guys, kita punya Ultraman terkuat sepanjang sejarah, Ultraman Rega. Langsung saja kita lihat kira-kira seperti apa guys. Tunggu guys, kalian harus dengarkan ini ya. Kita dengarkan ulang, lebih dekat. Kalian bisa dengar ada teriakan dari 11 Ultraman sekaligus di dalam sini guys. Tadi ya, nih lihat nih. Mantap sekali untuk suara berubahnya guys ya. Wah, keren banget. Oke, sekarang kita ke finishernya. Apakah ada teriakan-teriakan lagi? Kita dengarkan bersama-sama guys ya. Ini keren banget sih yang satu ini. Oke, cuma gitu doang ternyata. Ya, nggak sesuai ekspektasi gue, but it's okay. Dan guys, seperti biasa, karena gue ini adalah channel terlengkap, tersuper, termantap, terhits, kok gue jadi kayak Atta Halilintar. Di sini kita punya Dark Z-Tracer, guys. Kita langsung aja lanjut, karena kita akan mengetes kekuatan dari 6 medal super di sini, guys. Kalau misalnya kalian belum nonton reviewnya, kalian silakan langsung aja klik link di bawah video ini. Kita langsung gabungin aja kalau gitu ya, biar nggak lama-lama amat. Ginga Victory, Beta Spark Armor, Ultraman Orb Trinity. Oke, itu 3 itu bisa. Sekarang 3 lagi. Kita akan masukkan Ultimate Jeet. Lalu ada Groob. Dan ada Ultraman Rega. Langsung aja guys. Mantap ini guys sepertinya. Thank you.
Wow, mantap guys. Dan ya guys, seperti itu saja untuk review dari 6 Ultra Medal yang gila ini. Mantap sekali dan yang pastinya sakti sekali. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka guys. Jangan lupa komentar di bawah kira-kira dari ke-6 medal ini yang mana yang paling mantap dan yang paling kuat. Kalau bisa dibilang yang paling kuat yang inilah. Yang paling kalian suka lah. Silahkan kalian komentar di bawah guys. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang suka nonton Ultraman dan yang kemarin ngikutin Ultraman Z di RTV sampai tuntas. Dan yang terakhir guys, jangan lupa di subscribe karena gua masih punya satu lagi Ultra Medal Set EX04 yang belum gua review. Jadi tungguin aja guys. Make sure kalian gak ketinggalan. Subscribe sekarang, nyalain notifikasinya guys. Okay? Dan ya guys, gua Kalo Zevanya. Have a good day and stay awesome. Bye-bye. Woo!